Warga tidak hanya butuh keamanan dan ketertiban. Apa artinya itu semua? Kalau harga sembako terus naik. Tuh! Saya Dueng Mawardi. Pejuang, emang ente bisa nurunin harga sembako? Saya memang tidak bisa menurunkan harga sembako. Akan tetapi... Masalahnya ya, masalahnya saya seorang pengusaha tidak mau berjanji yang tidak mungkin. Tidak semudah itu menurunkan harga sembako, saudara-saudari. Makin ditekan, harganya malah semakin tinggi. Ya, janji aja lo kagak berani, gimana kerjanya? Pasti lo gak berani juga. Saya punya cara lain untuk membantu saudara-saudari, yaitu paket cicilan ringan khusus sembako tanpa bunga alias nol. Dipikir-pikir masuk akal juga. Maksud lu, Dek? Ya, daripada janji kosong nyakitin hati warga, mendingan janji sedikit bisa terpenuhi. Iya juga ya, programnya si Dueng. Ya, kalau gue sih setuju. Bagaimana? Saudara-saudari, mau masuk dalam barisan saya? Mau! Siapa yang ngasih izin orasi di kantor gua? Siapa? Memang kenapa, Bang Udin? Kita kan udah sepakat dalam rangka pemilihan ketua RW nggak ada orasi di tempat umum. Duh, yang orasi itu siapa? Saya sedang memberi pencerahan tentang harga sembako kepada warga. Maunya sih tak SMS saja, cuma berhubung sebagian warga nggak punya handphone, ya langsung saja di sini. Kenapa yang marah sih, Din? Ini gardu kan milik bersama. Gue juga ikut membiayain, Din. Memang milik bersama, tapi dalam hal operasional, ini adalah markas komando. Nggak boleh dipakai sembarangan. Oh iya, Din. Saya punya sekitarmu. Apa ya namanya? Cindera mata buat kamu. Sampaikan salam takbir saya buat ibu dan anak-anak di rumah. Gratis nih? Bukan lagi gratis, Din. Betul. Ngomong-ngomong, si Joeng masih boleh kasih pencerahan nggak tuh? Om Wingki kok nanya gitu sih? Garudi kan milik bersama, milik rakyat, Om Wingki. Ore! Main belakang. Kita kan udah sepakat gak ada orasi. Lu juga sih yang salah. Mainnya di got mulu. Ah, program gua kan kebersihan. Pidato gua udah siap, bro. Lah ini lagi saya susu. Cepat, ntar masa keburu bubar. Ya sabar toh. Saya orang miskin, gak punya apa-apa, tapi kecolongan terus. Tim sukses macam apa, Sapian? Ayos, kenapa dibiarkan ayam sayur itu berorasi? Itu sama dengan membiarkan dia berkokok sebelum fajar menyingsing. Kita juga gak nyangka kalau Mas Dueng senekat itu, Pak. Kalau tahu Anda nekat, kita yang harus nekat. Inisiatif dong. Katanya kita mau main yang baik dan benar sesuai aturan. Maksudnya sesuai aturan kita sendiri. Tim sukses macam apa, Sembilan? Gak punya stamina. Kalau dianggap gak mampu, ya udah, pecat aja kita. Bapak RW cari aja pendukung lain sana. Oh, jangan gitu dong. Namanya konflik internal itu biasa. Ayolah,
Udah pada makan belum? Belum. Belum. Sama. Bawa uang kas kan? Hah? Apa arti sembako murah dan... Loh, jangan menyerang program saya dong. Mulana, tolong jaga etika. Emangnya yang punya program sembako murah cuma Pak Juang? Hah? Enggak kan? Nah. Oh gitu. Silakan. Kalau begitu, tadi aku kasih terasi saja. Baiklah, saya lanjutkan. Apa arti sembako murah dan keamanan masyarakat? Sekarang lo menyinggung gua, Mul. Dengar dulu dong, Din. Nah, saudara-saudara, apa arti sembako murah dan ketertiban masyarakat kalau kebersihan dan kesehatan nol besar? Saudara-saudara, tanpa kesehatan kita tidak bisa menikmati itu semua. Hah? Bukan begitu, para sahabatku? Sebagai warga senior yang udah lama ngalamin penggantian RW, bagaimana menurut Om Winky programnya Maulana? Yeah, gue pernah ngalamin teh. Waktu gue masih jaya dulu, anak gue yang paling kecil meninggal karena demam berdarah. Nah, waktu itu gue bilang sama diri gue sendiri, apalah artinya harta kalau kehilangan anak? Jadi gimana? Program Maulana ya gitu deh, penting banget. Ketua Bangka itu sebetulnya membela siapa sih? Yang namanya politik, Bas, ngebela yang bayar. Sempul. Jadi para sahabatku, maukah kalian mewujudkan hidup bersih bersama Maulana Malik Ibrahim? Langsung ya, gue pergi, kita di belakang bapak. Masa sampean ada depan saya? Bener aja. Stop. Stop. Saudara-saudara, berpolitik boleh, tapi harus sesuai aturan yang kita sepakati bersama. Dus, jadi kita ngumpul-ngumpul di sini kagak bener dong? Ya jelas itu salah. Waduh, berarti kita udah dua kali bikin kesalahan dong. Oke, cukup semua. Sekarang kembali kerja, anak ini udah nungguin di rumah. Tenang pak, biar saya aja, saya gak main kasar kok. Ayo, bubar semua. Pertunjukan udah selesai. Bubar. Ya, bubar ya, bubar. Masih kalau sudah bubar. Dan sampean, Pak RW belum bicara. Lu juga udah ngebubarin masa. Lah, katanya menyalahi peraturan. Tadi itu baru pembukaan. Kalau sudah begini, saya mau orasi sama siapa? Terus...